Hi kids, welcome back. Miss Fanny hari ini akan mengajarkan kalian mengenai bee atau lebah madu, honeybee. Okay, this one you see, this is a bee. We call it bee. Terdiri dari tiga huruf aja, bee, bee. So there have a queen in bee. Once again, when you meet, yes, beehive, it means there's a queen bee inside that. Okay. Di dalam bee sendiri ya, atau lebah, mereka ada prajurit dan juga ada queen. That's why I have met the big one and this, the soldier yang kurus. Kenapa? Karena yang jadi jantan atau prajuritnya bertugas mencari makanan. They coming through long way to see nectar so they can produce royal jelly to supply queen. Jadi queen itu nggak cari makan, hanya bertelur aja yang ngahirin anak-anak. It can be 2,400. Banyak ya. Dan dia memang jantannya yang mengawininya, si queen, akan mati dengan cepat karena terlalu capek ya. Dan prosesnya sendiri, ya, cuma di dalam beehive. Jadi mereka cuma nunggu disuapin ya, bereproduksi, makan. Nah, kalau yang terbang ke sana ke sini ya, ya ini dia si bee ya. Hampir di seluruh dunia you can found, kecuali di Antartik. Ya, hidup dengan koloni ya. Terus juga larinya atau kepakan sayapnya ini kalian bisa amati. Sekali ya, kepak, nggak cuma sekali, itu bisa sampai, kalian tahu berapa? 11.400 kepakan. Banyak ya. Dan kalau masalah terbang, dia bisa terbang sampai 144.000 kilometer. Dan it means sama aja ya, kelilingin dunia 3 kali. Tiga, 3 times, wow, a very long, long way story. Nah, ada musuh yang paling dibenci sama bee. Kalian tahu siapa? Bear, ya, beruang. Yang sukanya menggerogoti sarangnya si bee sehingga, ya, madunya itu habis. Selain itu juga kita sebagai manusia suka banget makan madu, honey. So, kalian lihat hewan ini, you might similar, langsung ya ingat, oh madu, yes, honey bee. Nah, itulah secara singkat mengenai bee. Look at that, they are very colorful ya. Mereka akan nyengat kalau merasa terpojokan, alias kalian ganggu-ganggu. But, kalau kalian mau lebih detail lagi mengenai bee, kalian bisa tungguin video berikutnya. Itu secara singkat melalui channel ini, informasi mengenai bee untuk toddler. Bye-bye!